Halo guys, selamat datang di Eko Channel Batam. Kali ini saya akan mengunjungi sebuah usaha bordir yang terletak di Seraya Atas, daerah Batam ya, Kepulauan Riau. Selamat sore Pak. Mohon maaf mengganggu nih, sebentar saya mau berbincang-bincang sedikit. Iya, enggak apa-apa. Tentang usaha bordir nih. Iya. Berapa lama nih Bapak buka usaha ini, Pak? Usaha sih udah sekitar 5 tahunan ya. Ya, 5 tahun, Pak ya. Terus omset sekarang gimana? Dulu omsetnya lumayan, sekarang omsetnya gara-gara COVID ini menurun. Oh, gitu, Pak ya. Terus yang lainnya karyawan? Karyawan ada, cuma lagi dirumahkan gitu. Oh gitu ya Pak ya, di lockdown dulu ya Pak ya, ya karena ya. Efek COVID-19 ini. Terus saya kasih beras, karung, ya. Tiap bulan sama uang buat, apa namanya? Buat ini kebutuhan Pak ya. Kebutuhannya dia ya. Sehari-hari lah. Amin, mudah-mudahan Pak ya kita bisa bangkit kembali. Usahanya biar maju. Ini ngomong-ngomong bordir ini apa aja sih Pak yang apa yang diperlukan? Banyak Mas, kalau bordir kan sama mesinnya ya, ini mesinnya mesin baru Pak ya, mesin lama ya? Iya, tukang settingnya. Oh gitu. Tiga operatornya. Operator Pak ya. Biasanya menggaji operator tuh berapa Pak, Bapak? Biasa operator yang baru-baru 80.000. Oh, per hari. Oh, per hari ya Pak ya. Oh iya iya Pak. 80.000. Itu udah bersih Pak ya? Iya, 80.000 kotor. Oh, kotor. Ya. Belum dikasih apa-apa lagi. Belum. Gitu Pak ya. Ini guys, mesin bordir. Barangkali guys yang mau bordir silakan datang aja, khusus yang ada di Batam ataupun luar Batam bisa lah, tapi harus banyak. Ini kasirnya juga. Nah, ini komputer untuk membuat drawing ya. Ya Pak ya? Ya. Untuk drawingnya itu ya pakai komputer Pak ya? Iya. Jadi gambarnya di komputer nanti dimasukin ke sini ke mesin. Iya Pak ya. Jadi untuk pemesanan luar Batam pun bisa Pak ya? Bisa. Luar Batam, seluruh Indonesia bisa. Oh bisa. Gitu ya Pak ya. Nih. Ongkos ongkir ya Pak, ada ongkos ongkirnya ya Pak ya? Ongkirnya ditanggung pemesan. Oke. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Atas ininya. Sekian dan terima kasih.